secara langsung dari Studio C bersama host anda, Muhammad Azmi Selamat, AG. Dan Tevanesh TV. Selamat Raya TV ini selepas kita lebih kurang seminggu dah 9 Syawal hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda dan terima kasih. Ini adalah Trio On Point menyapa anda di malam hari 21 hari bulan Mei 2021 tepat jam 10.30 minit malam sekarang ini. Betul tu. Dan kepada anda yang menonton kami, anda boleh menghubungi kami di laman sosial media kami iaitu Facebook, Instagram dan juga Twitter dan juga boleh hubungi kami di talian bebas tol kami 1-800-881-6-7-7 dan bercakap tentang Hari Raya Aidilfitri sebab TV pun tak sempat untuk berjumpa dengan AG dan ataupun host-host lain. Bagaimanakah Aidilfitri pada tahun ini? Oh, meriah! Apa pun yang terjadi, kemeriahan membeli TV ni. Kemeriahan tu kita kena create tau. Okay. Ya, saya faham ramai yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Bukan ramai, majoritinya lah. Tak dapat pulang ke kampung halaman sebab dalam keadaan sekarang ni PKP. Dengan cerita pun dah ada PKP something-something. Sekejap lagi kita akan sharekan apa yang bakal anda ketahui ataupun anda mungkin dah tahu sebab sekarang ni semuanya sudah pun terlalu mudah untuk mengetahui info-info tersebut. Tapi balik pada soalan TV tadi, saya beraya bersama dengan sisi keluarga saya, isteri dan juga anak-anak, buat video call mak. Tapi raya pertama TV, tahu tak, memang saya tak kacau mak saya. Kenapa? Pagi raya saya tak call. Hari raya pertama memang tak call, tak buat video call. Apakah sebab tu? Sebab saya tak nak mengganggu mood dia. Faham. Kalau kita call, pasti dia akan sedih dan juga menangis. Betul. Sebelum-sebelum tu kita ada call lah. Tapi raya pertama memang tak nak kacau. Raya kedua baru kita call dia. Betul tu. Dan TV ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang menonton ni, yang mengikuti SOP sewaktu Hari Raya, yang tidak sibuk pergi ke rumah orang lain, yang tidak melanggar SP dan sebagainya. Tahniah kerana anda telah mengawal perasaan anda dan sama-sama kita dapat banteras COVID ini. InsyaAllah. Okay, hari ini satu jam kita akan berbicara mengenai sesuatu yang boleh dijadikan sebagai satu info tambahan. Mungkin anda fikir tiada kena mengena dengan diri anda. Mungkin juga anda tersilap. Hakikatnya kalau tiada pada keluarga kita, mungkin sahabat andai, mungkin saudara mara, yang mana kalau anda memperolehi info ataupun input pada malam ini, sedikit sebanyak kita dapat berkongsi manfaat. So, topik kita, perbualan kita pada hari ini ialah memasyarakatkan pendidikan khas. Betul tu. Dan bagi anda yang tahu, nak tahu apa itu sebenarnya pendidikan khas, apakah pelajar-pelajar ataupun kategori yang ada dalam pendidikan khas ni, semua ni kami akan bincangkan latar belakangnya, teknik pengajaran dan juga pembelajaran pendidikan khas ini bersama seorang pakar yang akan bersama kita pada hari ini dan juga untuk mengupas strategi memasyarakatkan pendidikan khas. Ya, apakah pengertian sebenar memasyarakatkan pendidikan khas, kita akan kupas sebentar saja lagi. Namun begitu, apa yang ingin kami kongsikan kepada anda yang berlaku dari dalam dan juga luar negara, ini berita yang pertama. Awal pagi tadi ataupun awal malam semalam, kita mendapat perkhabaran yang membuka ruang dan juga memberi sinar baru kepada masyarakat di Palestin apabila gencatan senjata telah pun berlaku. Yang mana ini bercerita mengenai hari ini, hari pertama rakyat Palestin meraihkan Hari Raya Aidilfitri dan tersebar di seluruh sosial media, seluruh dunia, bagaimana kita dapat melihat takbir raya itu dapat mereka laungkan pada hari ini. Namun, apa yang kami nak kongsikan, tak sampai beberapa jam. Tak sampai 12 jam. Subuh tadi, rakyat Palestin meraihkan gencatan senjata ini dengan bersolat jemaah beramai-ramai di Masjid Al-Aqsa. Selepas solat Jumaat tadi, ada perkabaran yang mengatakan Israel kembali menyerang mereka. Betul. Jadi ini merupakan satu kekejaman dan mereka telah pun merogol hak asasi manusia. Betul. Gencatan senjata tidak dipandang dan mereka memandang ini sebagai satu perkara yang tidak penting. Siapa buat gencatan senjata? Siapa izinkan? Siapa langgar? Apa tindakan? Apa yang berlaku? Sekarang ini mereka sudah mula menyerang Palestin kembali. Okey, bagi TV sendiri, TV secara jujurnya tidak tahu nahu sangat tentang dunia politik ini, politik antarabangsa ini, tetapi sesuatu yang kita tidak dapat nafikan ialah kesengsaraan warga Palestin. Ya. TV melihat kita memandang nilai kemanusiaanlah. Betul tu. Kan? Dan TV melihat
isu ini bukan adalah satu isu agama tapi isu kemanusiaan. It's a humanity issue. Dan bayangkan setakat ini 232 rakyat Palestin termasuk 65 kanak-kanak dan 39 wanita terbunuh sejak 10 Mei yang lalu. TV bukan saja TV rasa ramai warga Malaysia pun melihat di media sosial dan sebagainya kesengsaraan anak-anak yang kehilangan ibu bapa. TV melihat satu video di mana seorang bayi tak sampai 2 tahun pun dia telah ditembak menggunakan rubber bullet dan kanak-kanak itu meraung kesakitan. Ada kanak-kanak yang trauma selepas beberapa jam kerana hilangnya semua. Dan sekali lagi TV ingin beritahu kepada anda semua, jikalau boleh gunakanlah suara anda, gunakanlah hak anda, gunakanlah kebebasan anda untuk untuk memberitahu orang, untuk spread awareness, untuk bersama-sama membela hak rakyat Palestin. Mereka tidak mempunyai pilihan, tetapi kita ada pilihan untuk membantu mereka dan TV rasa inilah satu panggilan pada kita umat manusia untuk membantu mereka yang memerlukan. Sama-samalah kita doakan dan buatlah yang terbaik untuk warga Palestin. Itulah saya rasa pada awalnya tadi, alhamdulillah segalanya dah selesai, gencatan senjata sudah pun dilakukan. Tapi hakikatnya kekurang ajaran ataupun kurang ajar serta biadabnya tentera-tentera Israel ini sehingga mereka melanggar gencatan senjata itu sendiri. Dan ini saya akui di seluruh dunia yang mana tidak sukakan perkara ini berlaku akan mengundang api ataupun menyalakan lagi api kemarahan di mata dunia. Jadi rakyat Malaysia, sama-sama kita berdoa, mungkin itu senjata yang boleh kita ada, doakan keamanan, doakan kesejahteraan dan doakan rakyat Palestin kuat untuk menghadapi dugaan ini. Ini bukan kecil-kecil dugaan, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Kita terus berikan sokongan kepada rakyat Palestin agar mereka semua tabah. Memang ketabahan itu dah ada dalam diri mereka. Kita pun tak tahu sejauh mana, sekuat mana ketabahan itu. Kehilangan isteri, kehilangan anak, tapi mereka still kuat. Mereka membaling batu saja berperang. Dan ada juga saya terbaca tadi, dengan membaling batu mereka boleh didakwa sehingga 20 tahun penjara. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Israel sendiri dengan membaling batu. Kecutnya mereka itu. Dalam kata lain, zalim. Memang zalim. Itulah yang telah sedang berlaku di untuk warga-warga Palestin dan izinkan untuk TV berucap dalam bahasa Inggeris. We here at Trio On Point stand with you Palestine and we are praying and hoping for the best for your side. InsyaAllah kami akan kongsikan kepada anda berita dari masa ke semasa dan anda sendiri boleh mengetahui pelbagai cerita-cerita tersebut di sosial media. Dan seterusnya, apa yang kami ingin kongsikan, kita berbalik ke dalam negara kita, Malaysia. Sekarang ini kita berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, isu demi isu yang keluar daripada selebriti ini. Saya rasa bila saya cerita semua orang dah tahu, jadi baik saya ceritakan saja apa yang dipaparkan di Keratan Akhbar. Bercerita mengenai Nilofa, suami tidak didakwa rentas negeri, itu keputusan pejabat Peguam Negara yang mana mereka tidak mengenakan tuduhan rentas negeri terhadap selebriti tersebut dan juga suaminya. Menurut Ketua Polis Daerah Nilai, keputusan itu dibuat berdasarkan kajian dan keterangan yang diperoleh berhubung kes berkenaan. Isu rentas negeri membabitkan Lofa dan suaminya tidak dibawa ke mahkamah selepas mengambil kira kajian dilakukan pejabat Peguam Negara dan kajian serta keputusan itu telah dibuat terlebih dahulu berdasarkan keterangan yang ada. Okey, anda boleh baca cerita selanjutnya dekat BH Online lah. Betul, dan ini yang TV nak katakan, pelaku ni perkara ini adalah kerana netizen-netizen telah pun mendapatkan info bahawa ada Insta story ataupun video telah pun diuploadkan di media sosial. Jadi dengan ini TV ingin menyeru rakyat Malaysia, jikalau nampak, tak kisahlah sama ada kita rapat dengan mereka ataupun tidak, kalau kita boleh patuh SOP, kenapa orang lain tidak boleh patuh SOP? Tak kisah siapa pun status mereka dan sebagainya, kalau nampak seperti itu. Dan sekarang ni AG orang semakin berani AG untuk upload di media sosial. Jadi anda bolehlah membuat laporan dan cuba untuk mendapatkan keadilan. Sebab tidak adil kalau kita semua harus duduk di rumah, harus patuh SOP, tidak dapat keluar, tidak dapat bersosial, tidak dapat berjumpa mak sendiri pada hari raya. Tetapi ada orang lain yang mencari jalan tikus, mencari peluang lain untuk keluar dan kadang-kadang mencari alasan. Lepas. Terlepas dan ada yang berani untuk memuat naik di media sosial. Sebenarnya perkara-perkara begini mungkin mereka ada agenda, mungkin mereka ada kebenaran dan juga kepastian. Mungkin kita tak tahu, tapi hakikatnya bila ia berlaku ia menimbulkan 1001 persoalan. Kenapa? 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 Kenapa dan juga kenapa? Baik, seterusnya
kenapa? Adakah ini persoalan yang tepat untuk kita ajukan? Kerana pandemik COVID-19 ini masih berleluasa di dalam negara kita Malaysia. Betul. Dengan keputusan-keputusan dan angka-angka yang baru. Kalau semalam mencecah sehingga 7,000, hari ini masih lagi membimbangkan 6,493 kes baru. Betul tu, dan daripada jumlah kes itu 6,491 adalah kes tempatan, dan kadar kematian kita pula adalah 50 jumlah kematian pada hari ini. Yeah. Seperti yang AJ katakan tadi, memang ini adalah jumlah yang teramat sangat membimbangkan. Dan kalau ini bukan tamparan kepada kita rakyat Malaysia, tidak tahu apa lagi tamparan yang boleh menyedarkan kita bahawa isu COVID ini adalah satu isu yang memang serius dan haruslah diambil berat oleh semua pihak. Dan kita sebagai rakyat Malaysia sebenarnya tak susah pun ikut SOP. Itu yang telah pun ditekankan semenjak 18 Mac tahun lepas sehingga sekarang, ikut SOP, ikut SOP, ikut SOP. Jadi kalau kita mengikut SOP, kita boleh memerangi COVID ini, dan kita, pada peringkat ini TV rasa tak guna untuk kita menyalahkan pihak ini dan pihak itu. Kita sendiri haruslah menjalankan tanggungjawab kita sendiri untuk memerangi perang COVID ini. Baiklah, semalam 7,000, ambil rawaklah. Hari ini 6,000 lebih, kurang-kurang 13,000 untuk 2 hari ini tau. Betul. Kita mengharapkan every now and then kita akan ingatkan, bukan ingatkan untuk anda tapi ingatkan untuk diri kita sendiri. Kita cuba bersangka, kita tak sihat, kita takut kita akan memberikan tak sihat itu kepada orang lain. Betul. Bukan sangka orang, sangka kita. Alright, seterusnya, apa yang ingin kami kongsikan, tadi ada bercerita tentang PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Ini yang terbaru TV kan? Ini yang terbaru, baru sahaja keluar. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang sedang berkuat kuasa ketika ini akan diperketat lagi dengan penambahan sekatan yang lebih ketat ke atas sektor ekonomi dan juga sosial. Okey? Dan keputusan itu dipersetujui sebulat suara dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara Pengerusi COVID-19 yang dipengerusikan pengurusan COVID-19 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin pada hari ini. Dan esok akan ada satu sidang media untuk menceritakan tentang keperincian sekatan-sekatan itu. Dan TV rasa, untuk TV sendiri, TV rasa it's about time lah. Betul. Sebab tadi pun dah tular dekat seluruh Malaysia, dekat sosial media dalam negara Malaysia, kata PKP perlu dilaksanakan segera, perlu ada lockdown dan juga sebagainya. Ternyata pihak KKM pun telah mengeluarkan kenyataan tersebut adalah kenyataan yang palsu. Jadi hakikatnya ini yang terbaru kita terima. Esok insyaAllah akan ada pengumuman mengenai PKP 3.0. Dan seterusnya, apa yang kami nak kongsikan kepada anda juga berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun lebih tertumpu kepada vaksin untuk mencegah pandemik COVID-19. Individu didakwa terbabit tipu kerajaan Pulau Pinang. Isu vaksin dipanggil untuk beri keterangan. Macam-macam kan? Betul. Macam-macam orang nak highlight. Kita tak tahu apa tujuan dia. Polis sudah memanggil individu yang didakwa terbabit dalam penipuan membabitkan sumbangan vaksin kepada kerajaan Pulau Pinang. Dan Pesuruhjaya Polis mengatakan ini mengesahkan perkara berkenaan ketika dihubungi, dan individu terbabit diminta hadir memberi keterangan. Dan menurut beliau lagi, kita mengesahkan individu yang dimaksudkan sudah dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah untuk direkodkan keterangannya. Kita pasti pihak polis akan melaksanakan tugas mereka sebaik mungkin, dan kita sesekali janganlah untuk sengaja menimbulkan cerita-cerita yang tidak pasti, cerita-cerita yang tidak sahih, cerita-cerita yang tidak ada, dan berbalik hakikatnya anda juga yang terkena nanti. Betul tu. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni harus sahihkan apa-apa berita yang diterima daripada apa-apa sumber. Okey. Jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita akan bercakap tentang topik diskusi diskusi kita pada hari ini, iaitu memasyarakatkan pendidikan khas. Semuanya di Trio On Point.
Orang kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada sistem pendidikan umum atas asas ketidakupayaan. Dan kanak-kanak kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada pendidikan prasekolah, rendah, menengah dan tinggi atas asas kesetaraan dengan orang atau kanak-kanak upaya, termasuk latihan vokasional dan pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan khas adalah pendidikan bagi murid berkeperluan khas, MBK, yang disediakan oleh kerajaan. Terdapat 6 kategori murid berkeperluan khas, iaitu kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, kurang upaya fizikal, kurang upaya pertuturan, masalah pembelajaran seperti Global Developmental Delay, GDD, Syndrome Down, Attention Deficit Hyperactive Disorder, ADHD, Autisma, kurang upaya intelektual, masalah pembelajaran spesifik, disleksia, diskalkulia dan disgrafia, dan kurang upaya pelbagai. Murid berkeperluan khas boleh mendapatkan pendidikan khas di sekolah pendidikan khas yang dibina khusus bagi MBK. Program pendidikan khas integrasi yakni kelas khas bagi MBK di sekolah harian biasa dan program pendidikan inklusif di mana MBK ditempatkan di kelas arus perdana di sekolah harian biasa. Antara bantuan dan khidmat sokongan yang disediakan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk MBK termasuk allowan murid khas, bayaran makanan asrama dikecualikan bagi MBK di asrama sekolah pendidikan khas, lanjutan tempoh belajar sehingga 2 tahun, tambahan 1 tahun jika murid mengikuti pendidikan vokasional di sekolah menengah pendidikan khas vokasional, tambahan masa ketika menduduki peperiksaan awam. Murid menerima bantuan dan sokongan semasa menduduki peperiksaan awam. Murid menerima kemudahan pembantu pengurusan murid. Murid menerima perkhidmatan sokongan daripada pegawai bidang khusus di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas. Kementerian Pendidikan Malaysia komited memantapkan pendidikan khas di Malaysia khususnya dari aspek pemantapan sumber manusia, penambahbaikan sistem sokongan, pemantapan pengajaran, pembelajaran, kokurikulum dan pengembangan potensi, penambahbaikan accessibility dan mobility, pemantapan tadbir urus dan penambahbaikan pengurusan data. Masyarakat juga mempunyai tanggungjawab dalam mencorakkan masa hadapan yang lebih cerah kepada murid berkeperluan khas. Wow. Sebenarnya AJTV banyak belajar tadi melalui wiki tadi tentang jenis-jenis pelajar khas dan jenis-jenis kurang upaya yang ada di sini. Dan TV ingat lagi, sewaktu TV belajar di sekolah TV itu SMK Raja 4, sekolah TV mempunyai satu sistem yang inklusif bagi mereka yang daripada kelas khas ini. Okey, dan pelajar-pelajar kelas khas ini juga dibenarkan untuk menyertai aktiviti kokurikulum, untuk menyertai larian, untuk menyertai rumah sukan dan sebagainya. Dan inilah yang kita nak beritahu kepada anda semua, iaitu memasyarakatkan pendidikan khas. Tapi TV dan AG mungkin bukanlah pakar tentang topik diskusi kita pada hari ini. Jadi bersama kita untuk lebih menerangkan tentang topik diskusi kita, kita ada Puan Hajah Salma binti Jopri, iaitu pengarah bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang, Puan. Terima kasih, selamat datang. Terima kasih sebab jumpa saya hari ini. Puan, selamat raya. Selamat raya juga. Raya kita ni, raya ke-9 ni. Okey ni? Okey, ya? Walaupun sedih juga tak balik kampung, kan? Oh, macam mana? Tak dapat balik mual lah, Puan. Tak balik mual dah. Tak balik. InsyaAllah. Tahun depan. Alright, hari ini kita nak bercerita tentang memasyarakatkan pendidikan khas dan mungkin Puan Hajah Salma boleh kongsikanlah mukadimahnya. Tadi pun kita dah dengar sedikit antara bingkisan mengenai pendidikan khas itu sendiri dan bagaimana Puan secara mukadimahnya tentang pendidikan khas khususnya dalam negara kita Malaysia. Okey, sebelum kita nak cerita ni kan, dia ada satu pepatah Melayu yang selalu kata, tak kenal maka tak cinta. Betul. So kita tengok balik sebab ada sejarah. Sejarah itu sangat penting untuk melihat perkembangan pendidikan khas di Malaysia. Sebenarnya kalau kita lihat, dia bermula pada tahun 1926 di mana pembinaan satu sekolah untuk kurang upaya penglihatan pada masa itu di Melaka, kemudian dipindahkan ke Pulau Pinang. Sekarang dia memang dikenali sebagai St. Nicholas School. Okay. Kemudian pada tahun 1954 pula, wujudnya sekolah bagi kurang upaya pendengaran di Pulau Pinang untuk sekolah menengah dan sekolah rendah. Kemudian masa itu sekolah itu memang dua kategori, itu untuk buta dan pekak. Pada masa itu dia panggil buta dan pekak, jadi khas untuk tujuan itu. Kemudian pada tahun 19
60 lebih, maka 63 lebih kurang macam itu. Wujudnya sekolah bagi, dia panggil kelas percantuman. Di mana kelas percantuman ini di mana murid-murid kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, mereka ada kelas khusus di sekolah-sekolah di Arus Perdana. Kemudian dia berkembang lagi pada masa itu, lupa saya nak beritahu, pada 1948 ada satu lagi sekolah kurang upaya penglihatan yang dibina di Johor, iaitu Sekolah Princess Elizabeth. Saya ingat Cik AG tahu ya, dekat dengan sekolah isi. Sekolah kita. Sekolah kita. Untuk maklumat, kita ada sejarah juga. Dan kemudian kita lihat berlaku beberapa perubahan dari segi pembangunan, dari segi pendidikan ini. Kalau dulu kita tengok buka dan betak, buta dan pekat saja. Kemudian pada masa itu dia panggil buta dan pekat. Sekarang kalau kita tengok tadi, kurang upaya penglihatan, pendengaran. Itu berdasarkan kepada dia ada evolusi dari segi the nomenclature of the terma yang kita gunakan. Jadi kita lihat pada 1988 pula telah ada satu kelas percantuman juga dipanggilkan, tetapi untuk masalah pembelajaran. Meaning to say, tidak hanya saja untuk kurang upaya penglihatan dan pendengaran dan untuk masalah pembelajaran yang macam mana tadi kalau kita lihat yang telah dipaparkan ni, kurang upaya masalah pembelajaran ini termasuklah disleksia, autism dan sebagainya yang ada banyak sangat kategorinya. Kalau dekat Malaysia ni, kalau kita tengok dalam kita punya peraturan pendidikan, 2013, kita kategorikan 6. Dan dalam 6 tu, dalam bawah masalah pembelajaran tu ada lagi pecahan-pecahannya. Tetapi kalau di negara lain, ada dinyatakan ada 16 kategori pun ada. Dan ada ada satu negara, kalau kita pakai cermin mata, kita juga kurang upaya. Iya ke? Itu antara penjelasan awal lah, Puan. Bercerita tentang tajuk kita, memasyarakatkan pendidikan khas, saya nak tahu juga lah, Puan, sejauh mana masyarakat kita ni melihat pendidikan khas ini? Adakah mereka cakna, mereka tahu, ataupun jika tak ada kena-mengena dengan mereka, mereka tak nak ambil peduli pun? Saya lihat ada banyak berlaku perubahan dari segi mindset dan sebagainya, terutama ibu bapa yang mempunyai anak-anak pendidikan khas ini, anak-anak berkeperluan atau anak-anak OKU lah. Jadi kalau kita lihat pada 2005 sewaktu awal dulu, waktu kita buat outreach dan sebagainya, memang mereka tak nak diagnose anak mereka, tak nak buat screening untuk anak-anak mereka. Dan pada masa 2005 itu, kita cuma boleh capture di bawah Kementerian Pendidikan 15,000 saja murid berkeperluan khas. Whereby sekarang ni kita ada 92,372 murid berkeperluan khas di bawah payung Kementerian Pendidikan. Dan kita masih lagi meneruskan usaha untuk melihat di luar sana supaya anak-anak ini mendapat hak dia dari segi pendidikan. Sebab kalau kita tengok dalam bawah Akta OKU, saya ingin tekankan lagi sekali bahawa Akta OKU itu Akta OKU, orang kurang upaya. Jangan bukan sebut kelainan upaya. Ingat tu, bukan kelainan upaya. Jadi kalau kita lihat itu, jadi kita memang akan cari lagi, bukan kita nak kata semua orang kurang upaya, tetapi supaya anak-anak ini dia dapat rights dia, rights to education. Jadi kalau kita tengok dari segi bagaimana saya ingin menerangkan, sebab memasyarakat ini saya nak mewujudkan satu public awareness. Awareness to the public bahawa pendidikan khas ini memang ada. Dan semua murid memang ada right untuk dapat pendidikan. Jadi kalau kita lihat di bawah kepayung Kementerian Pendidikan, kita ada murid-murid ini dia ada tiga option persekolahan dia. Dia boleh ada di sekolah pendidikan khas sendiri, atau di program pendidikan khas integrasi, ataupun di program pendidikan inklusif, di mana kalau di bawah sekolah pendidikan khas kita ada 28 sekolah kebangsaan, maksud sekolah rendah, 6 buah sekolah menengah, di mana 4 daripada 6 buah sekolah ini adalah sekolah menengah pendidikan khas vocational. Kita ada 4 dan kita ada 2 sekolah menengah kebangsaan pendidikan khas yang menjurus kepada akademik, dan ada satu lagi sedang dibina dalam pembinaan yang menjurus kepada akademik dan juga kemahiran, iaitu di Bumbung 5 Pulau Pinang. So kita lihat bahawa itu yang mana sekolah ini, kalau kita sebut sekolah pendidikan khas, berarti 100% the children adalah special educational need children. Dia tak campur dengan murid Arus Perdana. Tapi tadi Puan tak ada sebut pasal prasekolah. Untuk makluman, di bawah sekolah rendah, di sekolah kebangsaan ini, murid sekolah ni 34 sekolah. Daripada 34 sekolah ini, saya nak beritahu, ada 25 sekolah yang mempunyai asrama. Yang mana 19 asrama itu adalah sekolah kebangsaan. Dan untuk makluman ni, tuan-tuan dan puan-puan, betapa cekalnya ibu bapa ini, anak yang duduk asrama itu adalah seawal prasekolah. Cuba bayangkan. Cuba bayangkan ni betapa cekalnya ibu bapa meletakkan anaknya di bawah payung sekolah, di bawah jagaan guru dan sebagainya. Asrama untuk budak prasekolah. Memang ada. Kalau
kalau AG atau TV nak tengok, boleh pergi ke Selangor, dia besok dan sebagainya. Memang budak prasekolah itu ada di sana. Allah. Bayangkan, I think you ada anak yang kecil-kecil, jadi bayangkan betapa. Tapi ibu bapa ini cekal sebab mereka demi masa depan tahu bahawa keperluan kepada pendidikan anak tersebut. Bagaimanakah seorang kanak-kanak yang berkeperluan khas ini memasuki sekolah? Adakah cara yang sama seperti mereka yang ke sekolah? Okay, dari segi pendapatan untuk masuk ke sekolah, dari segi permohonan masuk, sama saja. Tetapi, okay, kalau kita tengok, dia akan pendaftaran dan sebagainya. Tetapi, kita lihat ni, tadi kita ada sebut pendidikan khas itu adalah murid untuk murid yang telah pun ni disahkan ni oleh pakar perubatan ni, pengamal perubatan, bukan pakar perubatan, pengamal perubatan ni, bahawa mereka mempunyai keperluan khas lah. Ini dia ada OKU side ni, bila dia tak masuk lagi sekolah kita panggil dia OKU. Bila dia dah masuk sekolah kita panggil murid berkeperluan khas. Murid berkeperluan khas. Dan sebab kita panggil dia MBK ya. Jadi mereka ni kalau ada setengah ya anak-anak ni, bila lahir kita nampak dia punya ketidakupayaan dia macam kalau for the blind, for the deaf, kita memang nampak daripada lahir kita dah tahu. Tapi macam ada yang ibu bapa tak perasan pun sehingga anak tu pergi ke sekolah. Bila pergi ke sekolah ibu bapa tak perasan, jadi dia letakkan di sekolah kelas-kelas arus perdana, dia dah daftarkan arus perdana. But then guru kena ingat guru they are specialist. They are educational specialist in the classroom. Dia boleh melihat kepada perlakuan anak-anak ini. Ini bukan guru sekolah khas, ini guru biasa. Sekolah, semua cikgu pun boleh cikgu tengok. Boleh detect, dia boleh tengok. Jadi, dia akan kalau sekolah itu ada program pendidikan khas integrasi tadi, yang saya katakan tadi, dia boleh merujuk, bertanya pada rakan-rakan ini, macam ada budak murid ini ada sedikit kelainan, dia kata. So, mereka akan melakukan melihat secara pemerhatian dan kita ada beberapa instrumen yang boleh digunakan, instrumen asas lah yang boleh digunakan untuk melihat, contoh macam ISD ke ataupun instrumen yang untuk masalah pembelajaran dan sebagainya. Dia ada satu instrumen, dia senang je tik-tik tengok. Tapi cikgu ni tak boleh kata bahawa budak ni budak pendidikan khas. Okey, kat situlah tu saya nak selit tu sebelum kita pergi jauh sikit. Ini merupakan satu cabaran daripada guru-guru tersebut untuk menjelaskan kepada ibu bapa, sebab ibu bapa rasa anak-anak mereka normal ataupun bukan dalam kategori OKU. Jadi bagaimana adakah ada teknik ataupun memanggil parents tersebut untuk menjelaskan situasi anak itu? Dan juga penerimaan ibu bapa apabila mendapat tahu berita itu, adakah mereka menerima ataupun mereka kata tidak? Itu sebab hari ini saya berada di sini. Cantik. Saya berada di sini kerana kalau kita tengok memang bila kita dah terima, kalau misalnya AG atau TV kan, ada anak juga. Kadang-kadang nak terima tu agak sukar. Betul. Betul. Kalau tak, bila cikgu nak cakap, cikgu pun tak boleh cakap, kak, anak kak begini. Oh, tak boleh. Nanti kan, mau kena tumbuk lagi ada kan. Betul. Jadi, kita panggil ibu bapa ni memperjelaskan secara baik. Guru memang ada, dia tak ada teknik kan. Guru telah dididik dan diasuh secara ada secara untuk kita ada pedagogi, andragogi kan, berhadapan dengan ibu bapa. Faham. Menerangkan. Tetapi sekiranya sebab hanya ibu bapa sahaja yang boleh membawa anak-anak ini untuk mendapatkan certification atau diagnose daripada pengamal perubatan. Cikgu tak boleh bawa. Cikgu tak boleh bawa. Walaupun cikgu tu nampak, cikgu tak boleh bawa. Jadi kita mesti menerangkan kepada ibu bapa ini. Tetapi kalau ibu bapa itu, dia kata tak, anak dia tak ada apa. Dia tetap juga nak duduk di mainstream. Di mainstream. Jadi anak ini akan kehilangan satu rights dia tahu. Jadi dia akan dapat education tak sesuai dengan dia. Faham. Tapi ibu bapa, jadi cikgu ni akan berusaha secara upaya untuk menerangkan. Tetapi at the end of the day, parents ibu bapa sendiri juga kena. Jadi saya ingin nasihatkan kepada ibu bapa, sekiranya ada nasihat daripada cikgu, jangan be defensive. Jangan menafikan. Bukan, jangan defensive sangat. Bawa aje, tak apa. Sebab itu bukannya satu penyakit pun. Sebab saya pernah dengar ada orang kata autism tu penyakit. Bukan. Dia bukan penyakit. Dia adalah satu contoh LD. Spektrum yang memang dia tidak ada apa-apa isu pun. Sebenarnya, murid-murid ini dia mempunyai banyak kelebihan. Cuba tengok macam yang saya kata tadi, ada empat sekolah yang ada SMPKV itu kan, yang vocational. Mereka ada banyak kemahiran dan dah ramai yang berjaya. Puan, kalau ibu bapa defensif ataupun ibu bapa tak dapat nak menerima dan dia tetap tak menerima, apa akan jadi pada anak itu? Jadi anak ini akan hilang rights dia kepada education dan dia akan duduk di mainstream. Katalah anak dia duduk mainstream dan tak boleh nak ikut pembelajaran. Jadi kadang-kadang kita bimbang, dia tertinggal. Dan kadang-kadang dia tak boleh, mungkin dia tak boleh, dia cognitively tu dia tak boleh nak duduk-duduk untuk public exam dan sebagainya. Whereby, saya ingin nak jelaskan di sini, di bawah payung pendidikan khas,
murid-murid ini boleh memilih ada 4 jenis kurikulum yang dia boleh pilih. Kurikulum arus perdana atau kurikulum arus perdana yang diubah suai ataupun kurikulum yang dibina khusus untuk pendidikan khas dan juga kurikulum kemahiran yang menjurus kepada kemahiranlah sebenarnya di mana ini dengan kerjasama daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia lah. Jadi macam contoh yang ketiga tadi kita terangkan kurikulum yang dibina khusus untuk murid berkeperluan khas ini kan KSSMPK atau KSSRPK yang mana dalam kurikulum ini dari segi mata pelajaran dia, kursus yang ditawarkan memang menjurus kepada kesesuaian bagi murid-murid berkeperluan khas ini. Dan akhir, at the end of the day, kalau dia masuk KSSMPK, ada juga dia menjurus kepada kemahiran. Dia boleh dapat sijil tau, sijil SKM dan sebagainya. Sebenarnya TV tertarik dengan jenis-jenis, TV tidak tahu ada sebenarnya 4 jenis kurikulum yang disediakan untuk murid yang berkeperluan khas ini. Dan sebenarnya banyak yang kita boleh ketahui tentang kurikulum dan juga pembelajaran pengajaran pendidikan khas ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Trio On Point. Pelajar-pelajar ini sebenarnya dia perlukan bimbingan, dia perlukan bantuan. Kalau mereka ini diletakkan di arus perdana, sepatutnya mungkin pelajar ini menjadi seorang pelajar yang cemerlang, mungkin dia akan mengalami masalah-masalah tertentulah dari segi bahan, pengetahuan guru. Sebab di sekolah pendidikan khas, selalunya guru-guru kita ni dah terlatih. Mereka dah tahu macam mana nak handle kalau murid-murid rabun. Macam mana nak handle murid-murid yang buta. So dia dah ada teknik-teknik tertentu dan kita tahu apa bahan yang sesuai. Walaupun mereka banyak kekurangan ataupun kekangan, tapi mereka sangat-sangat dedikasi dan sentiasa berusaha untuk bersaing dengan murid-murid yang normal di luar sana. Tak ada kekurangan yang saya nampak dalam hati mereka. Walaupun dari segi fizikal mata mereka tak nampak, tapi semangat mereka untuk teruskan kehidupan seperti biasa itu sangat tinggi. Untuk kepentingan ibu bapa hantar anak-anak murid ke sekolah, saya rasa dalam pengalaman saya, mereka dapat bersosial. Yang penting mereka dapat bersosial, bergaul dengan kawan-kawan melalui aktiviti. So, kena prepare dari sekarang supaya anak kita boleh hidup berdikari. Salah satu dia tempat yang
asas yang paling penting ialah sekolah. Bawa mereka pergi sekolah. Biar dia bergaul dengan budak-budak sebaya mereka. Biar dia belajar. Biar dia tahu urus diri. Biar dia tahu alat itu apa nilai-nilai murid. Biar dia orang tahu siapa keluarga mereka. Biar dia orang tahu belajar benda-benda yang mereka perlu sebagai dapat hidup dalam masyarakat ini. Saya merasa seronok belajar di sini kerana ramai kawan-kawan seperti saya masalah pendengaran. Banyak kemudahan yang disediakan untuk mencapai kejayaan SKM tahap 3. Dalam kursus batik, guru-guru mahir berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Dulu saya belajar tingkatan 1, 2, 3. Memang saya sangat lemah, selalu gagal. Ujian pun, markah pun selalu teruk. Saya pun bersabar. Dan bila saya dapat surat ke vocational, saya rasa sangat seronok bila saya dapat masuk ke vocational. Dan juga dapat masuk pada subjek elektrik. Rupanya subjek elektrik ini tidaklah susah. Saya harap saya boleh kerja dan membantu ibu bapa saya. Sebab saya juga memiliki ahli keluarga yang bermasalah pendengaran. Jadi jika saya bekerja dan berusaha dan hingga berjaya, saya harap saya boleh bantu mereka juga. Saya pun gembira, cukup gembira sekolah di sini. Mungkin susah nak cari sekolah macam inilah. Saya pun, cikgu pun bagi saya keberanian lah. Lakukan apa yang saya tak boleh buat. Saya pun tak tahu pun saya ada bakat yang semula jadi. Kerana ada kawan-kawan baik, ada aktiviti, boleh belajar. Rasa bangga sebenarnya apabila kita melihatkan video tersebut, apabila anak-anak kita golongan orang kurang upaya ini, mereka begitu yakin, mereka begitu ada semangat untuk belajar. Saya sebenarnya lebih suka menggunakan OKU ini sebagai orang kuat usaha. Betul. Kerana usaha mereka berganda-ganda daripada kebiasaan kita ni. Betul. Bayangkan dengan apa yang mereka kecapi ataupun apa yang mereka terima hakikatnya, tak nampak, tak dengar, tapi mereka begitu fokus sehingga mereka berjaya. Itu yang membanggakan kita sebenarnya. Betul, orang kuat usaha. Dan TV rasa salah satu sebabnya usaha itu adalah kerana dengan sokongan yang kuat dan juga dengan pembelajaran pengajaran yang bagus. Yes, dan bersama kami masih lagi kita ada Puan Hajah Salma binti Jopri selaku pengarah bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan Puan, mungkin TV nak tanya dengan lebih lanjut tentang empat kurikulum yang telah pun Puan ceritakan tadi. Dan bagaimanakah aliran pembelajaran mereka secara kasar? Okey, kalau misalnya dia katalah murid-murid yang kognitif dia boleh ikut arus perdana, arus perdana, maka dia akan duduk di dalam program pendidikan inklusif, yang mana dalam kelas program pendidikan inklusif dia ada garis panduan dia juga. Jadi dalam satu kelas itu dia akan belajar bersama-sama murid arus perdana, tapi jumlah bilangan murid itu tak boleh lebih daripada 5 orang lah, sebab nanti cikgu ada masalah juga untuk handle murid ini. Jadi mereka akan mengikuti, kebanyakan mereka akan mengikuti kurikulum arus perdana yang mana mereka akan duduk public exam, public exam seperti SPM dan sebagainya, SPM, STPM dan sebagainya. Jadi ini yang kalau yang mereka yang boleh mengikuti arus perdana. Dan pada masa yang sama juga kadang-kadang mereka mengikuti kurikulum kurikulum kebangsaan yang diubah suai, macam tadi saya ada nyatakan bahawa masuk kurikulum yang apa ni, kebangsaan yang diubah suai, berarti mereka masih lagi pakai kurikulum yang arus perdana. Kurikulum kebangsaan, tetapi diubah suai mengikut upaya mereka. Contoh PJ, kita ada PJK. Tadi kita panggil PJ Suayan kalau dia berapa PJ kan? Suayan. Dia panggil PJ Suayan sebab apa? Contoh aktiviti-aktiviti PJ itu, contoh kita paling ambil paling mudahlah, katalah lari antara sekitar, ingat tak ketika kecil. Ya, pusing. Jadi macam kita boleh lari kiri kanan kan? Tetapi macam mereka kalau katalah kurang upaya penglihatan. Ya, macam mana? So mereka akan menggunakan tongkat mereka. Dan katalah main bola baling. So kurang upaya penglihatan dia tak nampak. Tidak kan? Praktikal untuk mereka. Dalam bola itu, ingat tak? Pernah tengok tak gold ball? Kelas. Teman-teman. Dalam tu ada loceng. So mereka boleh dengar. Jadi kalau nak tengok permainan gold ball ni, pergi dekat sekolah setapak, sekolah menengah kebangsaan pendidikan setapak. Jadi masa permainan tu sedang berlangsung, tak boleh seorang pun bercakap.
Ya betul puan, permainan goalball ni, cerita pasal permainan goalball ni, kita ada atlet daripada negara kita yang bermain goalball di Liga Australia. Sebab dekat sana liga tersebut sangat-sangat popular, dan mungkin itu antara sukan-sukan yang boleh dikhususkan kepada mereka dan akhirnya memberikan satu nama yang besar untuk negara kita Malaysia. Saya tertarik juga Tok Puan, mungkin ada penonton-penonton yang sedang menyaksikan kami di ketika ini mempunyai anak kecil yang boleh dikategorikan ataupun memang kategori orang kurang upaya. Hakikatnya mereka sedar dan mereka terima. Tapi ada tak parents yang tak nak meletakkan anak mereka di dalam kelas dengan orang kurang upaya yang lain? Oh, itu adalah lumrah. Memang lumrah ada juga. Tetapi tugas kita. Baik. Kita mesti memberi penerangan yang baik pada mereka, pada ibu bapa ini. Memperjelaskan dari segi peluang-peluang anak-anak ini. Kalau diletakkan di bawah payung pendidikan khas. Tetapi as, macam saya selalu katakan, at the end of the day, keputusan adalah pada ibu bapa. Tetapi kalau macam AG atau TV ada kanak-kanakan, boleh terangkan. Dan kita di peringkat negeri, di negeri, di Jabatan Pendidikan Negeri, kita ada satu sektor, sektor pendidikan khas yang memang boleh. Kalau tak nak pergi ke kementerian, jauh sangat di Putrajaya tu kan, nak naik menapak di sana dan lain, boleh pergi kepada Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing untuk mendapatkan pandangan dan nasihat, boleh. Ada masalah, boleh. Kalau ada anak-anak yang orang kurang upaya kategori ekstrim lah, bagaimana? Kelas yang bagaimana yang boleh dia masuk? Okey, ini ekstrim maksud dia macam mana? Ada hari dia draw tantrum dan sebagainya. Dia tak tidak sepanjang masa dia tantrum. Bila ada tantrum tu, guru-guru dia memang tahu cara-cara untuk handle. Dia ada teknik-teknik dia sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk handle murid-murid ini. Yang susah hati dan jangan bimbang lah. Ibu bapa pun tak bimbang sebenarnya. Guru-guru dah terlatih. Dan murid-murid ini sebenarnya murid-murid kurang upaya, dia sangat attached dengan cikgu. Kadang-kadang dia lebih sayang cikgu. Jangan minta maaf ibu bapa. Kadang-kadang dia lebih percaya ibu bapa dia. Sebab ada satu kes dulu saya tengok. Saya sendiri melihat bahawa ada satu pertandingan melukis di Kuala Lumpur pada itu, di peringkat kebangsaan. Murid itu sedang melukis. Tiba-tiba dia toleh, cikgu dia tak ada. Dia menangis-nangis, mak dia ada sebelah. Dia tak peduli pun mak dia. Sehingga cikgu itu datang balik, dia sambung melukis. Berarti guru ini memberi satu dorongan kepada dia. So, jadi ibu bapa tak perlu bimbanglah tentang perkara itu. Bercakap tentang attachment pada guru-guru dan sebagainya. Sekarang ini kita dilanda COVID-19 dan seperti yang anda semua tahu, kita tengah melalui fasa PKP. Jadi ada satu komen di YouTube Shalik Kaisi yang menanyakan pada Buan, musim PKP ini adakah anak-anak pendidikan khas juga join kelas online sebagaimana pelajaran arus perdana meneruskan pembelajaran online di rumah? Ya, memang masih lagi. Mereka masih lagi meneruskan pembelajaran PDPR, kita panggil PDPR. Pembelajaran di rumah ini masih lagi menurut sama dia seperti orang lain juga. Dan kita di peringkat kementerian, dia di peringkat negeri, kita memantau. Kita masih memantau dan kita ada cara untuk memantau dari segi berlakunya atau tidaknya pembelajaran di rumah itu. Cuma kita kena ingat dari segi PDPR ini, pada sekarang ini sebab guru dan murid itu, proses itu mestilah mengikut kesesuaian guru dan murid. Apakah cabaran dialami kerana kalau kita tengok untuk arus perdana, ada murid yang tidak ada ada masalah internet dan sebagainya. Mungkin masalah untuk lebih kurang sama juga. Tetapi sekarang ni kita dah masuk fasa keberapa, kita pun dah banyak fasa. Jadi kita dah telah agak lebih bersedia juga. Jadi kita ada sediakan activity pack kepada murid-murid ini apabila sebab kita dah tahu akan berlaku PDPR dan guru juga telah bersedia. Kalau misalnya dia tak boleh gunakan secara online, mereka ada activity pack macamnya disediakan dengan bahan-bahan untuk dibawa pulang dan belajar pada masa itu dan akan dipantau oleh guru juga. Puan, sekolah menengah saya rasa tak ada masalah, mereka pun dah tahu. Sama disiplin. Sekolah rendah pun sama. Sekolah rendah dari segi pemantauan macam mana anak-anak murid ni dekat rumah? Siapa yang akan mendorong mereka? Siapa yang akan monitor biasanya mereka? Biasanya kita kan minta ibu bapa lah. Ibu bapa ini dia akan jadi macam proxy lah kepada guru. Tapi pada masa yang sama, guru dan ibu bapa pendidikan asli ini, mereka ada hubungan yang sangat rapat. Memang sebab sebelum kita boleh minta ibu bapa jadi proxy kepada untuk tujuan PDPR ini, mesti ada satu hubungan yang rapat antara ibu bapa dan guru. Kalau tak, guru tak faham. Nanti guru terangkan, ibu bapa tak faham dan berlaku pembelajaran itu agak tidak jalan secara smoothly lah. Betul. Kan kita katakan. Tetapi so far ada masalah-masalah biasalah. Tapi dari segi pembelajaran itu berlaku dan saya juga macam di sekolah kadang-kadang guru-guru menghantar dia kadang-kadang ada masa saya buat spot check jugalah.
saya lihat boleh tak hantar dari segi macam mana. Dia orang ada videotip kan. Okay. Jadi kita tengok dan dia sangat menarik sebenarnya. Ya, ya. Saya rasa anak-anak OKU ni ataupun murid berkeperluan khas ni mereka lebih fokuslah bila diberi tanggungjawab. Maknanya kalau satu tu tanggungjawab diberikan mereka, mereka akan stay dan mereka akan disiplin dalam satu-satu perkara. Ya, mereka memang kalau kita tengok mereka memang sangat berfokus dan sangat berdisiplin ya. Mereka akan tekun membuat kerja mereka sampai habis. Ya. Bagaimana pula dengan transisi mereka ke alam kerjaya pekerjaan dan sebagainya? Okey, macam yang kita kata tadi kan, kalau kita tengok dari segi pembelajaran tadi kita dah kata kan, ada empat jenis pembelajaran, empat jenis kurikulum yang mereka ikut. Dan contohnya transisi ke kerjaya, contohnya saya fokuskan kepada vocational training lah kita katakan. Okey, transisi ke kerjaya, dia ada 6 steps tapi kat sini saya tak nak cerita 6 steps tu, nanti macam kita belajar sangat. So kita cerita dari kita rangkumkan. Kita nak explain pada ibu apalah. Kita rangkumkan mula-mula kita bagi education dekat murid ni. Kita bagi kemahiran pada dia. Kemahiran dari segi okey, murid ni katalah kemahiran, kita katalah kemahiran membuat mendandan rambut. Baik. Ada yang mendandan rambut ni. Jadi kemahiran mendandan rambut, kita dah bagi kemahiran itu. Jadi dia tahu dia akan pergi bekerja ke belapa itu. Jadi apabila mereka pada final year. Final year dia lah, kita panggil final year dia. Kita akan mula memberi dari segi soft skill. Baik. Macam mana dia nak bertutur dengan orang, dengan public dan sebagainya. Kita bagi dia soft skill lah, kita bawa dia pergi lawatan dan sebagainya. Dan satu lagi ingat tak, kita boleh macam-macam sekolah dia pakai punch card kan, kena punch card. Kita aturkan, okey, pukul 8 pagi dia kena punch in, dia clock in dan dia clock. Dia akan buat, dia akan buat secara biasa. Ada aktiviti untuk jadi mereka, meaning to say, dia akan terbiasa dalam suasana pekerjaan nanti besok. Jadi tak adalah dia terkejut, kenapa 4 pagi dia kena pergi clock in dan clock out. So, this ada antaranya lah, saya tak boleh nak rangkumkan sebab kalau nak rangkumkan ni mahu seminggu kita explain tentang perkara tapi ini. Tapi memang menariklah kalau pergi ke vocational yang pengkhususan khas untuk murid-murid ataupun pelajar-pelajar OKU ni, maknanya teknik-teknik ketika berada di alam pekerjaan telah pun dilatih di situ supaya memudahkan mereka dan mereka tidak canggung dan kekok ketika dan, mereka menempuh alam pekerjaan. Dan ada juga murid-murid kita yang telah diambil oleh beberapa organisasi besar, contoh ni saya bukan nak apa ni, kata orang saya bukan nak mempromosi macam di McDonald's lah, kita ada hubungan yang baik. Mereka jadi apprentice di McDonald's. Mereka telah belajar, dia ambil apprentice di McDonald's, ada satu batch tu memang telah berjaya dengan baiknya. Dan kita memang ada hubungan rapat sebab kalau kita tengok dan telah diberi sijil juga dan mereka juga bukan setakat jadi pelayan dan sebagainya, mereka juga boleh dapat duduk pada jawatan-jawatan tertentu dan kalau kita lihat macam saya kata tadi di kemahiran ini dia ada 30 jenis kursus. Antara kursus yang saya ingin saya tekan adalah macam contoh pembuatan pastry, operasi makanan, desktop publishing. They are very good at that. They are very creative when it comes to desktop publishing. And then kita juga ada reflexology macam contoh kalau di ada satu macam di sekolah menengah kemasan pendidikan khas vocational Indah Pura lah Baik. Dia ada dan mereka ni kadang-kadang tak habis lagi study. Dah ada orang tunggu. Tapi Puan, saya nak berbalik kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil yang OKU ni. So, adakah mereka perlu pergi mendapatkan borang ke? Ataupun dekat sekolah-sekolah kebangsaan ni, yelah, budak dah budak 6 tahun, masuk sekolah rendah, dah ditentukan sekolah-sekolah tertentu. Jadi, permohonan itu bagaimana perlu dilakukan? Okey, sekiranya lah kita katalah yang ni budak dah 6. Yang ni dia dah didiagnose ke belum yang tanya? Saya nak tanya. Yang 6 tahun ni? Yang dia dah telah dikenal pasti sebagai pendidikan khas atau belum? Sudah dikenal pasti. Okey, bagi mereka yang telah dikenal pasti pada pendidikan khas, nanti nanti memang dia ada borang dia. Memang dia akan dapat. Dia akan pergi ke hospital juga. Dekat hospital pun ada borang tu juga. Jadi akan di pengamal perubatan akan tulis apa kind of disability dia dan sebagainya. Jadi di bawah tu pengamal perubatan ni bisa akan mencadangkan patut ditempatkan di mana. Perlu dia pergi ke pejabat pendidikan daerah ke? Jadi akan pergi ke PPD, pejabat pendidikan daerah ataupun kalau tak ada dekat JPN dekat yang berhampiran untuk meletakkan penempatan bagi murid-murid inilah di sekolah yang bersesuaian. Maknanya memang dah diletakkan, dah disusun. Jadi ibu bapa jangan bimbang tentang anak-anak mereka. Terutama saya duk fikirlah mungkin ada di antara ibu bapa yang nak masuk darjah 1 kan. Itu yang dia orang fikir. Kalau dah masuk darjah 1 sehinggalah ke menengah atas semua, insya-Allah tak jadi masalah. Hanya perlu ikut saja permulaan itu
bagaimana ya, kan? Betul, memang betul. Yeah. Jadi kalau dah diagnosis jangan bimbanglah. Memang sekiranya ada isu, kadang-kadang ada jugalah satu dua sekolah yang agak ada isu sedikit, biasanya kita selesaikan dengan baik. Alhamdulillah lah, biasanya kita selesaikan dengan baik. Ijazat mereka memaklumkan kepada kita. Kalau dia tak maklum kat kita, kita tak tahu kan. Betul, betul. Jadi kalau dia nak mengadu, buat aduan pada tempat yang tepat. Yes. Bukannya aduan kepada, kalau aduan pada TV pun kita tak tahu nak jawab macam mana. Okey, dia nak mengadu kat mana tu? Jadi dia boleh mengadu kita, sebab kalau di kementerian kita ada pusat aduan, kan? Ataupun dia pergi jumpa macam mana pun dia patah balik semula ke PPD dan sebagainya. Definitely kita InsyaAllah akan bantu. PPD akan bantu. Memang kita akan bantu. Faham. Okey, so puan. Nak tahu memasyarakatkan pendidikan khas, apakah harapan puan sendiri untuk memasyarakatkan pendidikan khas ini? Okey, untuk memasyarakatkan pendidikan khas, saya punya harapan ni dari segi memasyarakatkan pendidikan, saya nakkan semua masyarakat di Malaysia ini aware akan the existence of student murid-murid berkeperluan khas ini, dan berlaku penerimaan dan tidak menolak mereka. Dan dari segi pendidikan mereka, kita nak supaya mereka diterima oleh masyarakat dan sebagainya. Tapi dari segi perkembangan, saya lihat yang berlaku perubahan yang positif banyak sangat daripada dulu sehingga sekarang. Kalau kita saya tengok daripada 2005 saya berada di pendidikan sehingga 2021 ini, terlalu banyak perubahan yang besar yang ada, di mana sekarang dari segi pihak kementerian kita juga memastikan bahawa walaupun bukan semua lagi sekolah ada kemudahan masuk KU, tetapi kita juga memastikan bahawa paling tidak ada murid-murid ini di sekolah-sekolah ini disediakan kemasru OKU. Tapi dia makan masa lah, sebab bila infra ni dia memerlukan belanja yang sangat besar juga dan sebagainya. Dan sebagaimana saya katakan tadi, dari segi kita cerita tentang kurikulum dan sebagainya, tapi dari segi sukan dan sebagainya juga kita tidak nafikan hak mereka. Contohnya kalau misalnya murid-murid berkeperluan di sini, mereka juga terlibat dalam pertandingan-pertandingan Paralimpik dan sebagainya. Baru-baru ini champion badminton. Sekolah adalah feeder. Kita adalah feeder kepada MSN dan sebagainya. Dan kita ada hubungan baik dengan KBS, lah, Kementerian Belia dan Sukan. Betul. Jadi kalau pada pandangan saya, lah, masyarakat jangan melihat kepada... When we talk about disability, kita jangan ambil the dis. Kita ambil the ability. Fokus di Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita tidak memfokuskan kepada ketidakupayaan itu, kita memfokuskan kepada keupayaan. That is kita punya way forward kita. Kita hendak memfokuskan kepada keupayaan, meng-highlightkan dia kepada keupayaan dia, sebab mereka ini adalah orang yang luar biasa sebenarnya. Betul. Orang yang kuat usaha. Sebut luar biasa. Terima kasih banyak puan di atas perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah banyak manfaat yang dapat kita kongsikan, banyak juga yang dapat kita war-warkan kepada penonton-penonton, kepada kami berdua dekat sini. Dan ini adalah paling penting tentang masyarakat, ya, kemasyarakatan yang kita mahukan, masyarakat yang dapat menerima dan memberi bantuan khususnya bersatu dalam pendidikan khas itu sendiri. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada puan Salma Jopri, pengarah bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah, dan kita beralih pula kepada relax minda kita pada hari ini, iaitu pasar jalan kerana diturut, lancar kaji kerana diulang. Pasar jalan kerana diturut, lancar kaji kerana diulang. Ini pertama kali TV dengar. Ya. Okey, maksudnya perkara yang sukar akan menjadi mudah dan akhirnya kita akan menjadi mahir jika kita berlatih selalu dan sering melakukannya. Betul. Betul tu. Kalau dalam letak dalam konteks pendidikan khas ni, sebenarnya yang paling penting ialah kesedaran ataupun awareness. Bila kita mengambil tahu, bila kita ambil cakna, selepas itu barulah kita boleh ke arah untuk menilahkan kebolehan kanak-kanak ataupun murid-murid ini. Anda semua jangan ke mana-mana, kita akan bertemu selepas ini di 3 on Point. Anda mencari kain.
sangat menarik memasyarakatkan pendidikan khas yang kami kupas bersama dengan yang berusaha Puan Hajah bercerita tentang masyarakatkan pendidikan khas ini, pengarah bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan saya dimaklumkan baru Puan Hajah kongsi tadi untuk pelajar-pelajar pendidikan khas ini, kemasukannya boleh masuk sepanjang masa, anytime, sepanjang tahun, tak perlu tunggu waktu sekolah buka, waktu berehat dan sebagainya. Kalau dah di diagnosis mengalami ataupun ada masalah, orang kurang upaya, pergi saja untuk mendapatkan kelayakan masuk ke sekolah-sekolah pendidikan khas tersebut. Betul tu. Dah 95 tahun sejak tahun 1926 kita ada pendidikan khas di Malaysia, dan untuk TV senang saja. Setiap murid ataupun setiap anak-anak ini ada kelebihan tersendiri, termasuk daripada termasuk mereka yang dalam golongan murid berkeperluan khas ini. Dan kita sebagai ibu bapa, rakan terdekat, saudara mara dan juga rakyat Malaysia haruslah cakna tentang murid-murid yang berkeperluan khas ini, dan lambat-lambat kita akan dapat mencungkil bakat dan juga potensi mereka. Ambil peduli, ambil berat, ambil tahu, walaupun mungkin dia ada kena mengena dengan kita, secara tidak langsung kita dapat meringankan beban dari segi fizikal dan mental serta emosi ibu bapa yang mempunyai anak-anak orang kurang upaya. Mereka sudah kuat dan kita belajar kekuatan itu dari mereka. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah menonton bersama dengan kami untuk edisi hari ini, hari Jumaat 9 Syawal 1442 Hijrah. Berkesempatan ingin mengucapkan salam Aidilfitri kepada semua penonton-penonton. Betul tu, dan juga selamat berhujung minggu. Ingat, apa-apa pun, stay safe, senantiasa mematuhi ataupun patuhi SOP, dan have an awesome weekend. Jumpa lagi. Assalamualaikum.